Coba kau cium dulu kak sayang. Kau lihat dulu jampi-jampi nanas hari ini. Is it smells good? Smells sweet? Ini kayaknya merah-merah ini. Nah, merah-merah anakku. Itulah cantik kayak kau. Iya, gimnastik dia kan di sini, akrobatik pula dia. Mineral. Wah ya. Ini kaki. Ah, begitu tuh kan jatuh kan. Ini Athena sekarang suka masak-memasak soalnya. Pakai dapur Isabella itu. Aduh, hampir jatuh loh, Dik. Hai guys, selamat pagi. Welcome back to our channel. Ada saya di sini Elvira, ada Isabella, hi Liv. Hai Nathaniel dengan Daddy. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di parkiran Costco. Kita mau belanja persediaan untuk nanti kita mau masak ke hari Thanksgiving karena minggu depan. Jadi ini bakalan ramai di dalam, maka kita coba akan buat vlog. Kalau sekiranya nanti ada masalah, kita coba aja ya. Oke, karena di dalam bakalan ramai, oleh karena itu mari kita langsung aja masuk. Let's go. Belanja yuk. Oke, guys. Ini kita baru masuk, Mama langsung nemu ini. Telenan untuk ini mau buat charcuterie. Begini $15.99. Yang tadinya $20, kita beli satu ayo. Charcuterie, ada warna lain enggak, Nak? Coba kita tengok ada cacat enggak ini. Ini juga harus milih loh, soalnya desain kayunya itu berbeda. Inilah. Alright, kita ambil satu, gengs. Tunggu, ini ada scratch. Mama milih-milih. Mau beli telenan aja milih ya. Nih, ho, sebetang kayu sebesar gaban. Oke, kita beli satu yuk. Oke, satu, Nak. Let's go. $16. Ayo, sayang. Dia ini nemu sweater. $16.99. Baby, itu tuti nanti 7. Nggak ada 8. Katanya 2 tahun sampai 7. Cari yang di sini. Nanti aja kita ambil baju, Nakku. Oke, ini ada almond. Katanya sini almond bark. Discount $4 jadi $5.99. Ini apa? Cranberry. Ini coklat, Nakku. Mau kau beli coklat? Kita belilah satu ya. Ini $6, gengs. Nathaniel itu kan suka makan coklat. Kita beli mumpung lagi discount. Discount $4. Nih, Isabella mau beli cookies, coklat chip cookie, teman-teman. Ini harganya $10. Habis kan ya, Nak? Banyak banget itu soalnya. Ayo. Oke, lanjut. Kita beli buah yuk. Kita mau beli anggur merah, teman-teman. $7.49. Sekitaran 1,5 kilo. Kita beli anggur merah hari ini karena anggur hijau mereka itu kelihatan nggak bagus. Jadi, ini aja ya, Nak ya. Kita tengok. Ini seedless soalnya nggak ada bijinya. Jadi, kita beli ini satu yuk. Oke, lanjut. Kita mau beli ini, teman-teman. Mau beli nanas. Kita mau beli beberapa buah-buahan kayak stroberi, nanas, anggur seperti biasa. Tapi kali ini kita akan membeli sekalian untuk stok membuat es kulkul sesuai dengan request teman-teman semua ya. Jadi mari kita beli dulu ini nanas. Nah, nanasnya ini satu biji $2.69. Ini kayaknya bagus, Nak. Yang di antara yang lain, coba kau cium dulu kayaknya sayang. Kau lihat dulu jampi-jampi nanas hari ini. Is it smells good? Smells sweet? Oke lah. Ada yang busuk nggak itu? Nggak. Soalnya kan kalian lihat, yang lain-lain itu agak hijau-hijau. Aku ini coba mama manjat. Alah, kaki mama sakit juga. What about ini? Mana baby lebih suka? Yang itu apa yang ini? Manisan mana? Ini lebih besar. Manisan itu. Oke lah, itu pun jadilah. Udah itu aja? Ini lebih besar. Tapi ini ada kuning-kuningnya juga. Coba main cium. That one has orange. Oke. Okay. Ini ada busung nggak itu? Coba pegang, Nak. Bonyok nggak? Oke lah. Ambil lah, pegang. Where do I put it? Masukkan mana-mana, sayang. Oke, lanjut. Sabila mau mencoba makan gratis. Apa ini? Apa? Oh. Apa itu, Nak? Nih. Thank you. Ini mama yang cobain ya, karena ini stuffing untuk Thanksgiving. Ini Daddy yang suka, kalau mama sebenarnya kurang. Oke, okay. Ini strawberry teman-teman, kitaran hampir sekilo, harganya $6.49. Ini kita beli juga untuk es kukul. Yang mana bagus ya? Pilih, Nak. Sana ada cantik, Nakku. Pilih yang situ. Nah, sambil pilih strawberry juga nari, ambillah. Ini enggak, ini. Ini kayaknya merah-merah ini. Nah, merah merona, Nakku. Itulah cantik kayak kau. Ayo masukkanlah. Semangat dia, karena kita mau beli es kukul, mau buat es kukul. Oh. Nih, kita mau beli brokoli juga, satu kantongan begini, seperti biasa, ini langganan kita.
Harganya $5.39, kita orang hampir 1,5 kilo. Kita beli satu ya. Brokoli. Nyari, kan nyari lagi. Di tempat dingin ini pun kau boleh nyari, nggak bisa tahu. Ayo lanjut yuk. Mau kemana sih ini? Larinya dia biar mama mau tahu. Nih guys, blueberry $7.69 yang isinya ini 18 ounces, itu kitaran setengah kilo ya, 510 gram. Mana yang cantik? Pilih yang cantik. Nah, di sini tadi banyak banget masih nanas-nanas yang masih matang-matang. Kita tukar dulu nanas kita itu ya, gengs. Karena nanas kita itu agak kecil tadi. Kita cari yang lebih mantap dan agak besaran gitu. Tadi itu agak kecil. Rugi kan beli begitu. Ini kayaknya. Dek, ini aja lah nak. Itu tadi yang kita pilih itu agak kecil. Ini agak gede. Kita pindahkan. Kita tukar nanas kita. Mama tukang milih-milih loh. Nemu yang cantik, diambil yang cantik. Dipulangkan yang jelek tadi. Gitu-gitu. Berjangan rugi sendiri kan. Soalnya banyak banget ini pilihan juga. Ayo nanaku. Pindahkan dulu sayang yang tadi nakku. Tuh, kita beli chicken nugget langganan Isabella Manetena harganya $14.99. Sekarang 1,5 kilo, Isabella aja yang ambil. Karena mama biar jauh-jauh dari sini. Ambil, Sam. Bisa, ambil yang di bawah aja, nak. Ini mama pegangin lah, pokoknya kesundul dia. Bisa, nak, aku kejepit, sayang. Alright. Oke. Okay. Can we get those? Mau apa? Mau itu lagi? Yeah. Ya itu dulu, masukkan keranjang dulu, ayo. Oke, okay, good job. Ini ada apple Mickey Mouse. Leaf snacks apple, nak Mickey Mouse. Lagi diskon pula itu, organik gala ini. Jadi $3.99. Mau beli apple yang kecil-kecil? Atau mau beli yang besar? Jagain dorongan dia. Yang mana? Your choice. Ini Mickey, ini yang kecil. Kita beli yang kecil inilah, ya. Tapi kelihatan nggak bagus loh. Mama ini very particular. Kalau datang mau beli buah-buahan ini agak rempong saya, teman-teman. Saya harus memilih. Nih, coba dulu mama tengok lagi yang lain. Nih, kita compare dengan yang organik gala yang gede-gede begini. Yang ini $9, isinya 2, 4, 6, 8, 10. 10 ini Fuji. Tapi kelihatan keriput. Tapi yang kecil itu aja lah dulu. Sementara nanti kita, oh ini ada yang cantik ini. Ini langganan kita ini, yang ini. Ini kan, ini merek apa ini? Honeycrisp. Inilah Honeycrisp yang merek kesukaan kita. Mbak, ini Honeycrisp. Isabella yang ini guys, soalnya kaki saya ini agak rempong. Ribet. Ini, kok compare lah tadi, ini Mickey Mouse. Yang ini Honeycrisp. Baby mau yang mana, Honeycrisp? Ini. Honeycrisp. Inilah, ambillah. Nah. Ini $6 guys untuk 4 pound sekitaran 2 kilo ya hampir. Isabella bilang Honeycrisp. Oke. Oke, yang Mickey ini kita pulangkan, guys. Ini tadi $4 cuma dia lebih kecil lagi, enggak usah. Kita pulangkan. Yuk, lanjut yuk. Iya, gimnastik dia kan di sini akrobatik pula dia. Oke, ayolah gimnastik girl. Let's go lanjut. Oke, mari kita lihat salmon. Salmon ini $29 untuk berapa ini? Sekilo. Isabella nggak mau makan salmon soalnya ya. Kita tengok ini ikan dulu ya guys, karena saya mau pingin makan ikan. Bentar. Gila ikannya banyak-banyak banget di sini porsinya. Macam mana mama mau menghabisin ini sendiri? Ini di frozen nanti udah nggak enak lagi. Udahlah nggak usah lah beli. Di sini kita nanti beli Asian Store lah, Asian Store. Ayo. Ini ada lobster teman-teman. $18 untuk... Kecil banget ternyata, iyalah $17 seutil begini, berapa cucuk, 4 piece, 4 cucuk ini. Sate skewer, $18, kita try lah ya. No try, no, don't know. Nah, lobster. Aduh. Saya lagi melihat, ini lagi discount katanya. Yang ini, $19.49, shrimp, kelen tempura. Udang yang udah diginiin. Harganya $15.49. Kita beli satu, gengs. Yang ini, kan? Itu apa yang ini? Kadang-kadang itu kan salah, nanti salah label, salah harga. Ini lagi diskon, kita beli aja. $16. Untuk ini. 30 udang. Ayo, guys. Alright, let's go. Oke, Isabella mau ngambilin itu telur yang 6 lusin. Ambil, sayang.
$12.99 guys. Yang ini 5 lusin. Oh salah, harganya $11.99. 5 lusin telur. Berarti 60 butir ya. Ambil anak. Bisa? Yes. Alright, aja tuh sayang. Mantap. Kuat loh dia. Bikin di mana? Di atas sini aja loh sayang, nanti pecah. Sini aja nak. Nanti ada adik kita pindahin. It doesn't fit. Muat enggak? Oke, okay, ini enggak muat tadi Sabella masukkan. Jadi mama atur dulu ya. Bentar ya. Kita punya udang, kita punya telur di atas apel aja. Sini. Alright. Oke, okay, lanjut yuk. Ayo sayang. Wih. Oke, okay, kita perlu beli susu ini juga. Satu galonnya itu $2.49 guys. Iya. Yang ini. Satu. Dia nemu juga Mickey Mouse tuh, diletakkan anak orang di situ. Macam-macam loh lihat. Itu nampak adik mau loh dia, nampak adik-adik kasih Mickey. Ayo lanjut ya nak, adik Mickey. Nanti nampak adik di depan ada itu kali. Ayo. Ini netennya sama dia ada di dalam mobil karena prasangka kita tadi ini bakalan banyak orang di dalam karena parkiran penuh guys. Kita tadi susah nyari parkir. Ini kebetulan mau Thanksgiving makanya penuh. Jadi nanti kalau saya udah mau selesai belanja, udah dapat apa yang saya mau, kita akan panggil mereka ke sini jadi si Daddy bisa lihat apa yang mau dibelinya gitu, gantian kita. Apa ini? Oh nemu, ini Coffee Daddy loh, Winterland ini. Nanti si Daddy, kita tunggu dia ya. Nah ini minyak kelapa virgin oil coconut teman-teman. Ini minyak kelapa organik, itu harganya $14.99. Ini bagus sekali buat rambut, karena saya selalu pakai ini untuk rambut saya ya. Jadi biar jangan ini dia, biar tebal dan gak rontok begitu. Apalagi saya habis menyusui juga kan, udah berhenti menyusui sekarang, ore. Nah ini harganya berapa? $15 untuk 2,48 liter. Saya masih ada lagi sebenarnya, sedikit lagi, nanti ajalah. Kebetulan juga nggak diskon, ini sekedar informasi untuk teman-teman. Kalau yang ini itu bagus banget buat rambut. Oke, itu Net Isabella udah nungguin. Apa sih? Apa? Food tester. Oke, ayo. Dia nemu food tester loh, dia mau coba loh. Apa ini? Mau coba? Oke, bentar. Ini ada yogurt melts. Lagi diskon, ambil satu. Lagi diskon dia $9.99 sekarang ya, tadinya $14. Rasain dulu, kalau enak nanti kita kasih adik sama kamu. Enak? Yang mana itu? Mama suruh rasa. Tangan mama kotor loh, nak. Enak? Rasa mango? Nggak tahu, mama kurang begitu suka ya, karena ini mango. Kalau tadi ada buah-buah lain kayak strawberry, itu mungkin Nathaniel mau. Ini cuma mango doang. Nanti saya nggak kemakan $10. Ya kita lewatkan. Yang itu nggak usah, kali ini tester dilewatkan, nggak enak. Bukan gak enak sih, kalau saya kurang suka gitu. Enaknya tuh ada rasanya, cuma kurang begitu suka. Nih ada lagi tester di sini. Oh ini mayones, kok nggak mau ini nak, kosong, belum siap. Nantilah saya, belum siap nak. Ini saya mau mengecek Pediasure, karena di BJ's kemarin ada sale, ada diskon $8. Saya semenjak, since kita udah sampai di Costco ini, saya mau melihat dulu kalau Costco itu ada nggak diskon. Kalau sekiranya mereka diskon kayak di BJ's, saya akan beli di sini. Kalau tidak, maka kita akan balik lagi ke BJ's gitu teman-teman. Beli yang kemarin saya bilang diskon, bentar ya. Nah yang ini, susu yang ini $42.99. Itu untuk 24 counts. Kalau di BJ's sekarang dia lagi sale, diskon $9, maka akan menjadi 30-an lebih. Jadi kita balik lagi ke BJ's guys, di sini nggak sale. Apa nak? Mau lagi? Loh, habis itu cookies dia mau lagi. Ayo balik lagi lah ke sana yuk. Oke, okay, Pediasure kita nggak mau cek, nggak mau beli hari ini. Karena kita beli di BJ's. Di BJ's lagi ada diskon ya. Kita lanjut. Yuk, Isabella mau beli tadi. Mau beli, mau try cookies yang tadi. Percobaan yuk. Ini kan saya masih mau mencari edisi keripik udang yang ada merek Kirkland-nya. Tapi di outlet yang ini nggak ada. Maka saya mungkin nanti lain hari saya mau pergi ke Costco yang di tempat lain teman-teman. Yang berbeda dari yang kita selalu pergi yaitu ini. Supaya ada, karena sini nggak ada, yang ini nggak ada, heran saya. Terus kalau yang ini saya nggak ada keripik udang. Nah ini yang Isabella mau balik lagi. Do you like it, Bob? Do you just wanna buy it? Ambillah. Nah. Ini enak, cookies yang dirasa Isabella, kebetulan lagi diskon $2, maka kita akan beli. Try beli. Oke lah, mau beli, bentar. Jadinya kita beli ini, $6.99. Satu, 794 gram. Ini yang dicobain Isabella nih, ini. Nah, ambil. Biskuitnya Isabella, udah yuk nak, yuk. Masukkanlah saya. Mau makan sekarang?
Okay. Ini Nutella lagi on sale, harganya yang tadi $14.69 menjadi $10.99 guys. Kita beli dua. Soalnya Netina sama Isabella itu raja Nutella. Yuk beli, nak tuh sini ayo. Ini sebenarnya Daddy mau beli yang ini, pork chop daging babi. Maaf ya teman-teman tuh yang muslim, saya tunjukin daging babi lagi. Karena kita mau, mertua mau datang dan mereka rencana mau masak yang ini gitu. Jadi saya nanti mau tanya si Daddy dulu, dia mau cut yang mana, yang tebal apa yang tipis. Ini kita akan tunggu Daddy ya, karena sekarang saya mau lanjut dulu beli air, yuk. Oke, ini kita mau beli air, kayaknya ada yang kebocoran di sini, mungkin tumpah airnya pecah. Jadi basah, jadi harus hati-hati guys. Ini harganya $4, 40 botol ini. Nah ini yang pecah kayaknya, nah ini yang ini. Jadi harus hati-hati nak, mama ambil dulu sayang. Kita mau beli dua kayaknya, dua karat, dua bungkus. Alright Ci, air, mineral, wah ya. Ini kaki, ah begitu tuh kan, jatuh kan. Ya, aduh. Thank you. Whichever is not broken, yeah that's good. Thank you so much, thank you sir. How many you are? One is good I think, thank you, yeah. Thank you so much. Got it. Kaki mama sakit soalnya. Ayo. Baik banget sih bapak itu mau nolongin saya ngambil air karena saya tarik tadi pecah kan, soalnya kaki saya ini takut saya nanti jadi retak lagi guys. Untung ditolongin, ya udahlah kita udah dapat air. Tadi saya sebenarnya mau beli dua tapi saya segan. Segan nyuruh dia ngambil dua botol begitu. Ya udahlah ya satu aja lah. Oke teman-teman, kayaknya si Daddy nggak mau kesini gara-gara Nathaniel nanti nangis. Soalnya ini udah jam makan siang juga rame. Dia takut nanti Nathaniel buat hal. Jadi itu apa namanya yang pork chop yang tadi yang saya bilang kita akan beli daging babi tadi, mungkin nanti si Daddy akan balik lagi ke sini karena katanya ada beberapa hari lagi juga, jadi dia mau beli yang segar gitu. Maka sekarang kita akan check out, kita akan sudahan untuk belanja sementara ini. Sudah cukup barang-barang yang saya mau dapat. Nanti kita balik lagi ke sini. Oke, kita lanjut aja sekarang bayar yuk. I want to see the toy. Adik udah nangis di mobil. Dia mau lihat toy. Oke, real quick ya. Dia mau tengok mainan, tapi Nathaniel udah nangis loh, gengs. Ini ada biscuit pecan walnut on sale, $3 saving. Tapi yang mana itu? David Baker. Oh, ini. Ini kayak kue terang bulan, guys. Ini kan lagi on sale juga dia. Ini kue apa? Kue salju, kayak gitu. Kayaknya. Saya mau cari kue saljunya. Ini kah kue salju, nak? Ini berapa? $8.99. Ini kue Natalan, teman-teman. Kayaknya ini kita beli satu lah ya. Kita coba ya, guys. Kayak ala-ala kue salju. Gara-gara ada taburan-taburan saljunya di sini. Gula, gula powder. Jadi kita akan coba ini. Butter pecan melt away. Katanya melt in your mouth. $9. Kita coba. Yuk, satu ya. Pecan butter cookies. Oke, habis ini kita sudah. Dari tadi mama bilang sudah. Nggak jadi-jadi sudah. Begitulah. Kalau dilewati ini semua-semua kita mau beli. Ini ada coklat lagi. Lin coklat. Ini apa lagi? Ini kue Natal juga, Liv. Nana. Banyak banget cookies. Semua mau kita beli. Kalau ini, Hindu. Oh, kalau coklat, Ferrero Rose. Itu kan? Ferrero Rose. $15. Ini untuk adik Nathaniel lah kita buat ya. Hadiah Christmasnya kan dia suka makan coklat. Mau kau beli ini atau Godiva? Itu kan makin dilihat, makin dilihat, makin dilihat, makin dibeliin. Udahlah, nantilah balik lagi mama sama Daddy dulu. Kita kontrol, kontrol, kontrol. Ayo. Ayo sayang, ayo sayang. Itu kan kita bilang mau sudah, mau sudah, mau sudah, nggak jadi-jadi. Ini $10, Lip. Ini apa? Ih, dibuka orang loh, Lip. Tapi untung ada dibuka orang, kita tengok apa isinya. Coklat. Kita tutup balik. Ini coklat, nak. Ini kasih hadiah, ini bagus ini, nak. Nathaniel kan suka banget makan coklat loh. Kita bisa hadiah ini untuk Nathaniel ini. Hadiah coklat aja dia. $10. Jangan digoyang-goyang nanti ini. Kalau nggak beli jangan digoyang-goyang, rusak barang orang. Nih juga cakep nih untuk hadiah nih kan. Tuh udah dibungkus begini, geng. $15. Belgian chocolate. Ini nanti aja mendekati hari Natal ya, teman-teman. Soalnya kan masih Thanksgiving juga belum habis. Jadi kita habiskanlah dulu Thanksgiving ini baru kita nanti beli-beli coklat biar tahan lama ya. Soalnya kan Christmas juga sebulan dari sekarang. Ayo lanjut yuk, waffle. Tadi mama mau beli cookies itu dulu. Nah ini Toblerone lagi sale, 6 biji, $8, 6 bars. Toblerone. Ini, baby makan ini enggak kan? Toblerone. Kok nari-nari kenapa sayangku ada berita gembira? Dari tadi kau makan biskuit itu. Digoyang lagi, kenapa mesti harus digoyang sayang? Usak bareng orang yang digoncang-goncang. Udah yuk lah yuk. Tunggu bentar ada orang.
Tuh, dia masih mau melihat mainan lagi. Kita bilang adik udah nangis di mobil, dia masih mau mainan lagi. Itu ada sisir. Iya, hairbrush. Kau udah ada kemarin. Remember itu Hello Kitty? $14.99. Iya, Christmas list. Semua Christmas list, guys. Ayolah. Ini mau lihat mainan katanya. Tapi nggak beli, guys. Jadi kalau ada dia suka, dia buat Christmas list. Kalau dapat, dia dapat lah. Kalau enggak, dia enggak dapat lah. Dia tunggu tahun depannya lagi. Ini lagi diskon loh, Lip. $34.99 jadi $24.99. Ini adik suka main masak-masak. I know. Mau beli itu adik Christmas tuh, adik. Nih, ha. Lagi on sale, guys. I want. $25. Tapi ini blender mau ada di rumah, kan? But ini tadinya 30. Hearts are missing. Iya, tadinya $35 menjadi $25. Ini Athena sekarang suka masak-memasak soalnya. Pakai dapur Isabella itu. Aduh, hampir jatuh loh, Dek. Kita beli lain untuk adik. Kongsi kalian. Kan adik untuk adik-adik, tapi kok kongsi. Ini ada toaster. Kan toaster di rumah ada loh, Lip. Yang gak ada kan cuma ininya rusak, blender. Ini ada semua kena, tapi udah rusakan. Athena itu suka soalnya masak-memasak. Inilah kita beli untuk adik. Soalnya kan udah ada koyak-koyaknya begini, jadi kita ambil dari belakang ya teman-teman. Ada den, kita nggak mau den. Maksudnya den itu adalah ini, bonyot, konyot. Kita beli satu, ayo. Satu. Untuk adik ya. Sama Isabella katanya. Yalah. Ini, Bob. I know. Aduh. Adik pagi beli masak-masak. Oke, satu. Ayo, let's go. Daddy dulu. Nanti daddy. Ayo. Ini sebenarnya silap loh. Saya tadi harusnya beli ini, saya suruh si Daddy datang sendiri ya. Karena kan nanti si Isabella tahu jadinya apa isi hadiah untuk adiknya gitu. Ya udahlah, tapi udah terlanjur ya. Udahlah, kita belilah ya. Kan udah mau pulang, nemu aja barang kita, guys. Oke, nemu apa? Mana? Nanti kalau kau gini-gini tengok ini, dia mau tengok ini. Noodle itu. Coba ambil. Sorry. Itu $13-14, gengs. Nah, nih. Dia suka yang squishy-squishy melo ini ramen noodle. Penggemar ramen kau kan? And I also? Kau buatlah Christmas listmu sayang, gak mungkin mama beli hadiah samamu. Kan gak jadi surprise. Kau bikinlah Christmas listmu, nanti mana yang kau dapat lah. Itu adik karena mama beli tadi gara-gara gak ada adiknya sini. Ayo langsung masuk, nanti mobil langsung dimasukin ke belakang ya. Ayo lanjut yuk. Oke, ini belanjaan saya ada di sini. Kita better hurry up karena udah ini, udah apa? Susu, saya beli susu sama telur. Takutnya nanti rusak. Alah, inilah barang-barang Natal, nanti ajalah balik ya teman-teman. Karena saya perlukan yang ini juga, sarungnya ini. Parah ajalah. Oke, ini kita bayar guys sekarang ya. Kita pulang yuk. Si Daddy nggak bisa masuk soalnya padatnya begini. Dia takut nanti netennya tuh buat hal. Jadi kita langsung aja yuk. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai juga tadi di Yondi ya. Daddy sambil makan pizza soalnya tuh. Kita udah selesai belanja di Costco, tadi agak ramai sekali sampai si Daddy nggak mau masuk ke dalam karena takut nanti Nathaniel akan nangis ataupun pokoknya banyak halangan gitu ya. Jadi akhirnya kita pulang juga tadi sama Isabella karena saya udah dapat barang yang saya perlukan. Dan nanti daging yang saya bilang akan kita beli itu, kata si Daddy nanti dia balik lagi karena dia itu kepingin dagingnya segar kalau waktu kita masak teman-teman. Dia nggak mau nunggu sampai 3 hari. Jadi ya, total belanjaan hari ini adalah $172.36. Selain belanja makanan yang tadi, itu Isabel udah makan. Netenya saya mau kasih, mau cuci tangan dulu. Habis kita makan, guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. See you next time. Bye. Bye, Lip. Dia sibuk makan, loh, bye. Oke, bye, Dek. Dek, adik tinggal. Adik nggak shopping, gengs. Jadi makan, loh. Ini lagi lampu merah, ya. Jadi kita dia bisa makan, kelaparan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye.